Serangan bom Israel di Beirut, ibu kota Lebanon, menewaskan sedikitnya tujuh penyelamatan, menghancurkan sejumlah bangunan. Serangan udara di Distrik Permukiman Basura menewaskan petugas kesehatan dan penyelamat. menargetkan sebuah apartemen yang menjadi kantor Health Society, sekelompok responden pertama sipil yang berafiliasi dengan Hizbullah. Ini merupakan serangan udara kedua yang menghantam pusat kota Beirut dan menargetkan Health Society dalam 24 jam. Tidak ada peringatan dari Israel yang dikeluarkan sebelum aksi serangan. Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai serangan di pusat kota ini.